Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang motor baru dari Mas Bejo, yaitu Honda CBR 150R pembuatan tahun 2016. Tapi di STNK-nya belinya kayaknya di tahun 2017. Ini adalah K45 150cc fairing. Agak lama sebenarnya karena Mas Bejo beli second. Tapi seperti yang Mas Bejo ucapkan berkali-kali di Instagramnya Mas Bejo, terus di apa namanya, di kemarin di teaser untuk perkenalan motor segala macam, ini motornya itu istimewa. Istimewanya ya yang pertama yaitu adalah kilometernya 18, masih 18 km, dan Mas Bejo akan ungkap lebih jauh tentang motor ini. Yang belum subscribe monggo di subscribe di iBejo Channel. Yang sudah subscribe, Mas Bejo ucapkan terima kasih. Kita mulai dari depan ya. Kalau dari depan tampang, kalau mulus nggak usah dipertanyakan lah ya, pasti sangat-sangat mulus. Lampunya juga Mas Bejo lebih seneng yang ini ya, karena plastiknya lebih kokoh ini daripada yang baru, karena mungkin punyanya yang ini. Lampunya masih bolam, jadi Mas Bejo coba hidupkan. Nah itu lampunya bolam, tapi bolamnya keren. Lampunya bolam, terus listriknya seperti ini, masih jadul, karena Mas Bejo suka yang jadul-jadul. Jadi itu dari depan. Dari depan pinggir warna putih, apa ya ini, livery apa ya, kalau ada yang tahu livery apa komen di bawah. Itu mulus, nggak ada lecet sama sekali karena memang nggak pernah dipakai, dan selebornya merah cakram depan belakang. Bannya ini tak kasih lihat, saking barunya. Ini motor udah 3-4 tahun lah ya. Ini bannya itu masih baru, itu rambut yang di tengah itu masih kelihatan, masih ada, dan ini belum pernah dicuci, jadi benar-benar baru. Terus habis itu di lampu belakang itu plastiknya belum dicopot, jadi ini plastik bro. Jadi kalau ada kita beli HP itu kletek-kletek, ini plastiknya belum dicopot. Ini coba lihat, ini plastik. Nah ini plastik, dan emang nggak tak copot ya, eman-eman ya. Ini kayak tanduk buat handle-nya. Oke, kita coba hidupkan normal semua, nggak ada masalah, nggak ada apa. Mas Bejo seneng banget, ada jamnya juga, terus ada indikasi bensin. Ini totalnya 18 km derajat dan segala macamnya. Terus ini nggak begitu nunduk ya, jadi kalau untuk Mas Bejo yang tinggi 175 itu agak nggak lorong boyok kalau dipakai. Tapi Mas Bejo rencana eman-eman kalau dipakai, nanti kilometernya nambah. Yang kiri itu ada lampu jauh, lampu dekat, bannya juga ada, sama listing kanan kiri. Terus yang kanan cuma starter aja, simple, motornya simple. Mas Bejo suka yang simple juga. Terus tangkinya keren banget lah intinya. Tangkinya asli tangki. Terus apa namanya, posnelengnya ini udah jukitan pasti lah ya, kalau motorsport. Ini karetnya juga, aduh sih belum dipakai, karena emang nggak pernah dipakai. Dan boncengers atau footstep untuk anu masih bunyinya itu baru. Sadelnya juga tak pikir keren banget lah. Yang ini nggak tahu ya kenapa model sekeren ini diganti dulu. Belakang ada cakramnya, rimnya, terus bannya besar, dan rambut-rambutnya masih ada. Keren. Dan ya inilah
motor Mas Ujang yang kalau mau dipakai itu sayang sekali. Disimpan mungkin lah ya, disimpan santai-santai, yaitu Honda CBR 150R. Bagaimana pendapat kalian tentang motor Mas Bejo yang baru ini? Sudah cukup kan ya? Ini Mas Bejo kemarin banyak yang tanya harga segala macam. Mas Bejo, maaf ya, nggak tak jawab ya. Cuma kalau untuk rings kira-kira harganya, kenapa salah satu alasan Mas Bejo beli itu dari sisi kelayakan untuk dibeli. Jadi kalau ini tak beli, kasarnya kalau sekarang ada Honda Beat atau Vario lah ya, Vario lah, itu sama motor ini, motor yang sebenarnya juga ya motor baru lah ya, nggak pernah dipakai. Ini diselimuti tok, karena yang jual penjualnya ini niatnya disimpan, dan itu temannya Mas Bejo. Mas Bejo tahu orangnya dan tahu riwayatnya. Itu harganya itu ya lebih murah lah kalau sama-sama Vario atau Honda Beat mungkin. Cuma nanti kalau ada yang nawar tak jual lagi, sementara Mas Bejo ucapkan maaf ya, ini tak nikmati dulu motor ini. Mungkin itu dulu video untuk pembahasan motor dari Mas Bejo, yaitu CBR 150R. Jangan nyuruh Mas Bejo test ride motor ini, karena sementara nggak akan tak test ride, karena kalau tak test ride kilometernya nambah. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu jabang bayi gitu ya, tak taruh kamar juga kadang motor ini. Jadi mungkin itu dulu lah motor video kita kali ini, video singkat tentang motor dari Mas Bejo di iBejo channel, yaitu Honda CBR 150R 2016. Mohon maaf ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di iBejo channel. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Salam iBejo channel.